sahabat Dunia Bidan. Kali ini Dunia Bidan akan membahas bagaimana sih melihat cara masa subur, ya, masa subur dengan menggunakan metode ovulasi billing. Jadi kita melihatnya dari lendir vagina, ya, karena macam-macam sekali. Jadi melihat masa subur itu banyak sekali caranya. Ada yang pakai alat, ya, kayak macam test pack gitu. Ada yang macam apa? Pakai apa? Tem, ya, pakai, jadi pakai suhu basal. Terus bisa dengan yang satu ini adalah metode ovulasi billing. Metode ovulasi billing ini dengan menggunakan lendir vagina. Jadi lendir vagina itu dilihat setiap hari. Setiap hari, setiap pagi Bunda harus cek, ya, caranya. Tapi untuk pengecekan ini tidak bisa pada saat Bunda menggunakan alat kontrasepsi hormonal, ya. Jadi alat kontrasepsi hormonal seperti pil, suntikan, implan itu adalah alat kontrasepsi hormonal, ya. Jadi di sini lendir vagina itu kurang akurat untuk bisa dilihat. Terus caranya gimana? Caranya Bunda harus setiap hari menyiapkan catatan, ya. Catatan itu digunakan untuk mencatat bagaimana karakter lendir vaginanya. Jadi kalau lendir vagina itu pada saat masa subur itu anehnya, ya, dia akan melar, ya, melar. Lendir vagina kan apa istilahnya, melar itu, ya, kalau di seumpama dicolek gitu melar. Kalau yang tidak masa subur itu sekitar 3 cm dia udah putus, ya, udah putus. Terus kayak lem gitu kan, kalau 3 cm udah putus. Terus kalau pada saat masa subur itu 7 cm dia akan masih tetap bertahan. Jadi anehnya di situ ketika masa subur, ya. Caranya melihat itu pada saat pagi hari, ya, bangun tidur sebelum BAK, ya, sebelum BAK, colek vagina sedikit, lebih ke dalam sedikit, ya, itu dilihat. Misalkan tanggal 1, oh, lendirnya 2 cm, 3 cm udah putus. Tanggal 2, 2 cm, 3 cm udah putus. Tanggal 5 juga udah putus, 2 cm, 3 cm. Terus tanggal 7, 7 cm dia masih belum putus. Ketika 8 cm dia baru putus. Nah, tanggal 7 inilah dia masa subur. Pada saat masa subur ini artinya apabila Bunda ingin mendapatkan keturunan, segera berhubungan. Akan tetapi jika Bunda masih belum atau menunda untuk mendapatkan keturunan itu, ya, jangan melakukan hubungan seksual pada saat masa subur ini, ya. Jadi masa subur untuk seorang wanita bisa dilihat dengan cara metode ovulasi billing. Oke. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, ya. Mungkin nanti lain kali akan membahas tentang bagaimana caranya melihat dengan suhu basal, ya. Suhu basal pada saat wanita usia subur itu berbeda. Mungkin video ini bermanfaat buat Bunda yang ada di rumah. Harapannya seperti itu, ya. Jadi kalau memang bermanfaat atau ada yang perlu didiskusikan, silakan komen, ya, komen di bawah, ya. Terus kalau memang bermanfaat, silakan di like dan jangan lupa subscribe Dunia Bidan. Oke, terima kasih. Dah.